Tiga pelajaran yang boleh kita ambil dari kemenangan Joe Biden sebagai Presiden Amerika. Assalamualaikum. Support anda melalui link di bawah menguatkan kami. Terima kasih. Joe Biden mencipta sejarah apabila berjaya menumbangkan calon Republikan Donald Trump untuk memasuki Rumah Putih sebagai Presiden Amerika yang ke-46. Biden mencipta rekod sebagai Presiden Amerika yang tertua dalam sejarah yang menang ketika berusia 77 tahun. Selain sebagai Presiden yang dapat undi popular paling tinggi iaitu sebanyak lebih 74 juta. Namun Biden bukanlah orang baru di dalam politik Amerika, bahkan seorang yang berpengalaman dan lama dalam menghadapi cabaran politik. Selalu berpegang kepada nasihat yang diberikan oleh ayahnya. Champ, the measure of a man is not how often he is knocked down, but how quickly he gets up. Ada tiga pengajaran yang boleh kita ambil dari kejayaan Biden ini. Pertama, terus berjuang walau apa tragedi yang menimpa. Pastikan ia tidak akan menghentikan kamu memburu cita-cita kamu. Pada November 1972, ketika umur Biden 30 tahun, beliau telah dipilih menyertai Dewan Senat. Beliau menang dengan 3,000 undi. Namun setelah sebulan mencapai kemenangan, berlaku satu peristiwa dalam hidupnya. Isterinya yang bernama Nella dan anaknya Naomi mati dalam satu kemalangan jalan raya. Namun, kedua anak lelakinya selamat tetapi mengalami kecederaan yang parah. Akibat dari peristiwa itu, beliau menolak untuk menjadi ahli Dewan Senat. Namun setelah dipujuk, barulah dia bersetuju. Biden mengangkat sumpah di bilik hospital anaknya. Kedua, belajar dari kesalahan untuk menjamin legasi kita dapat diteruskan. Pada tahun 1988, semasa Biden masuk pertandingan calon presiden, telah berlaku satu laporan bahawa beliau menipu kelulusan akademiknya. Itu menyebabkan kempennya gagal. Tetapi dia mengakui kesalahannya dan berjanji akan lebih jujur di masa hadapan. Lama-kelamaan, Biden dilihat oleh kebanyakan orang sebagai tokoh politik yang jujur. Tinjauan CBS dan New York Times 2015 mendapati beliau mendahului senarai ahli politik yang dianggap paling dipercayai. Ketiga, jadikan ketekunan dan kecekalan sebagai trademark. Pada tahun 2015, berlaku sekali lagi kejadian malang yang menimpanya. Anak sulung beliau, Beau, mati ketika usia 46 tahun akibat kanser otak. Ini menyebabkan beliau mengambil keputusan untuk tidak mencalonkan diri sebagai calon presiden pada tahun 2016. Namun beliau menyesali tindakan tersebut. Di saat umurnya 74 tahun, dia menyatakan akan terus terlibat secara aktif dalam politik. Biden pernah nyatakan, "Failure at some point in your life is inevitable, but giving up is unforgivable." Terbukti, Biden adalah pemimpin yang tekun, tahan uji dan jujur dalam karier, hidup dan kepimpinannya. Sifat tahan uji dan jujur ini menjadi sesuatu tuntutan penting bagi pemimpin. Ini kerana hanya pemimpin sebegini sahajalah yang akan berjaya di masa akan datang. Benarlah firman Allah, "Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqah la asqainahum ma'an ghadaqah." Dan jika mereka betul berkekalan di atas jalan ini, nescaya kami akan bagi mereka kemewahan. Al-Jin ayat 16. Semoga sifat Joe Biden ini menjadi pengajaran buat kita sebagai Muslim untuk transformasikan kecekalan kita agar kita terus kuat demi perubahan. Assalamualaikum.